na tua-tua mo ay nung araw pero kapi na dinodo miro habi orhat maho tiyur malakami manang tuy diape marhuta ho muse. Tangia kumaboru Dita mardong hasian Ihutono kunamai Helaku siyado panmi Oras maho uli nang dipimi Dihokotong niki tubuh malat lagai nang tubuh si koru tubuhan anak hoi nang tubuhan koru asa marlu gamahamu di sara solu mana jalan di ngolu saihot maho di hatu waoni tadikon ha oso oni tua pangalaho malo malo maho borung marsia dopan marsian juan mahamu marsada roha burju burju maho boru marsi matua asa tanda maho inan boru ritonga burju burju maho boru marsi matua asa tanda maho inan. Sudah kita boruri tonga. Oras, oras. Boruri tonga. Hela kami Samuel dan anak buruku Irna yang sangat kukasihi. Hari ini kita berbahagia karena tadi kita di, kalian di berdua di gereja sudah diberkati. Bahagia sekali bisa mengantar Ina dan Hela kami untuk memasuki gerbang kehidupan rumah tangga. Mama berdoa kalian selalu berbahagia, diberikan keturunan, diberikan rezeki yang baik. Kalian sekarang sudah menjadi suami istri. Di dalam kehidupan rumah tangga, hendaknya kalian nanti harus saling mengasihi, saling menopang satu dengan yang lain, saling memaafkan. Jika seorang yang berbuat salah, kalian harus saling memaafkan. Tetap ingat bahwa kalian pernah saling mencintai, sehingga hal-hal yang tidak baik dijauhkan Tuhan daripada kalian. Mama berharap kalian selalu berbahagia. Sekarang Boruku Irna sudah menjadi keluarga besar Pangaribuan. Baik-baiklah nak, hormati mertuamu Amang Bawo dan Eda, kasihi mereka. Begitu juga dengan Eda dan Ito ya, dari semua, dari Hela. Begitu juga dengan semua, Hela. Maafkan masih baru. Hela itu anggap aja anaknya kandung, nggak apa-apa itu. Memang sudah. Begitu juga dengan Hela. Anggap anaknya kandung Hela itu. Begitu.
Ya gitu ya. Semoga ya itu aja, semoga kalian berbahagia dan ada tambah sedikit dari Uda ya buat kalian. Uda Berto. Uda Berto sekarang. Iya. Shalom buat kita semua. Shalom. Guru kami Ina, Guru Ritonga yang sudah laku hari ini, yang paling cantik di Ritonga. Uda dan Inang Uda sangat bersyukur hari ini bahwa kalian telah menjadi sepasang suami istri. Ingat Tuhan ya nak, anak kami berdua. Dalam setiap langkah kalian, ingat Tuhan. Jauhkan segala iri hati, dengki dari hati kalian. Ingat kalian adalah suami istri yang dipersatukan Tuhan di dalam perjamuan kudus di gereja. Ingat itu bahwa dalam langkah kalian, jangan pernah khawatir, Tuhan pasti memberikan jalan, Tuhan yang menerangi langkah kalian, dan semoga tercapai segala macam keinginan dari Hela kami, Samuel, sukses dalam karirmu, pekerjaanmu, dan kalian bisa saling mengerti. Ingat, satu aja pesan Uda dan Inang Uda, apapun masalah kalian, komunikasi ya nak, jangan pernah lupa. Ya, itu aja dari Uda dan Inang Uda. Sekali lagi selamat buat kalian. Tuhan memberkati kalian sampai beranak cucu, dan kami juga ingin nanti segera memboyong cucu kami ya. Terima kasih. Shalom buat kita. Ada satu lagi Udamu nih, orang Medan nih. Nih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bahagia. Guru kami dari abang sulung kami, almarhum Mawardi Budiman Abiaran Ritonga, hadir di sini. Dari tadi di gereja, aku dengan Bang Anto dan Linang Hermat, kami membayangkan abang kami almarhum ada tadi di situ, dan kami bangga melihat guru kami Irna kuat, tabah, begitu banyak alang melintang menghambatmu, tapi kita penuh sukacita hari ini, doa kita dikabulkan Tuhan Yesus. Roh Kudus berkuasa hari ini, sukacita kita semua, keluarga, keluarga besar Ritonga hadir, keluarga besar Kultum hadir, Hasibuan, semua hadir bersukacita merayakan pesta munang. Semangat nang ya, jangan kau takut, kami ada Udamu semua, kami kuat, kau pun harus kuat nang. Jadi yang terbaik dari Boru Ritonga, adikmu semua dah. Ya, Hela. Satu kesatuan yang utuhlah selalu ya. Tuhan Yesus berkati kalian. Amin. Oke, jadi sebagai penutupnya, Kuho Hela Nami, Dohot Boru Hasiat Nami. Ingat apa yang dikatakan oleh Amang Pendeta tadi di gereja. Ingat, berdoa. Ya, segala sesuatu yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tak boleh dipisahkan oleh manusia. Yang kedua, apa tadi kata Uda Berto? Dalam rumah tangga, supaya rumah tangga menjadi harmonis, ingat dua hal, komunikasi dan keterbukaan. Tanpa itu enggak akan harmonis rumah tangga itu. Selalu berkomunikasi. Kalau Hela kami sedang keluar kota, kasih tahu sama baru kami, kemana perginya? Jangan diam-diam, nggak taunya hilang gitu loh. Ya, ya. Jadi itulah ya, dengar kalian semua apa yang dikatakan sama pendeta, hari ini juga banyak yang memberikan kata-kata nasihat pada kalian, terimalah itu sebagai bekal kalian membina rumah tangga yang takut akan Tuhan. Bain malendeilek.
sayunak tu matang iso martutuh ia. Jadi di ho helanami di son adong do mandar mandar perhobas don tahu maksudnya mandar perhobas. Jadi di ho hela rajin maho tuadat terutama di hula hula muritonga kalau tulang di ya. Jangan lupa kalian di luar kota di Batam, cari kalian keluarga terdekat marga. Yang paling penting satu, pangaribuan, dua, ritonga. Rajin-rajin kalian ke adat, dengan kalian rajin ke adat, maka kalian akan sempurna. Ya, dengan Tuhan, dengan masyarakat, dan dengan adat. Silakan Kak diberikan. Dia payun, Mak. Kita keluarga Ritonga sebelum mengulosi pasaton salu na ulos lot ulos. Musik.
Tolu, opat, lima. Dinten nomor 1. Biro. Oh, lo sama leng-leng. Saya kato. Dia mau pak tutup dulu. Mandok kita pikul hutu di dunia kalian. Dunia mau marah kacu. Siapa dah kau dapat kau ya? Posei. Jadi Simabora Guru Pangari 2 Ate Simabora Nope Pasatanya Nordun Silma dengan Mahadu Wano. Ya oke. Jadi obat kamu perlu. Jadi mulai kepada Tuhan, mulai kepada kita sanggupna. Asal bohong atau tuh semua dari situa tua. Emang di sekat berdua panggung ini yang mau kok mana tu dia yang kita mengharapkan. Apa sama dari bataan parawat? Emang tu. Kasih cepat sih, waktu aja, dia. Di mana waktu bang?